bagi yang masih bingung cara menggunakan microwave ya. Microwave ini salah satu fungsinya adalah untuk defrost. Defrost itu contohnya seperti ini. Ini kan ayam masih beku. Ayam ini masih beku, kelihatan ya. Kita akan defrost dengan menggunakan microwave dari Samsung. Caranya seperti ini. Jangan pernah menggunakan bahan. Jadi kita tetap harus ada tatakan. Di sini sudah ada, cuman biar nggak mengotori ini tatakan ini ya. Jadi yang di dalam microwave ini kita harus menggunakan tatakan lain. Yang bagus itu adalah dari keramik seperti ini. Kalau plastik takutnya meleleh karena tingkat panasnya tinggi sekali. Kita masukkan seperti ini. Lalu kita colokkan. Ini kita sudah hidupkan ya. Ini sudah kita masukkan ayamnya. Sekarang kita pencet yang ini. Ini quick defrost. Kita deketin dulu ya. Ini tombol ini nih. Ada quick defrost atau cold, keep warm, microwave dan lain-lain. Kita pilih yang ini. Kita pilih defrost 1 untuk daging ya. Nah, ini untuk yang ini untuk kita ulangi lagi to defrost ini. Nah, ini untuk apa namanya tingkat timernya ya. Kalau ini paling rendah itu 2, setelah ditekan ini baru ini. Kita ulang lagi ya, defrost. Tidak kelihatan. Ulang lagi, defrost. Terus tekan yang gambar tangan ini. Ini kita puter. Misalnya kita pingin yang 4. Tekan start. Nah, dia akan mulai. Timernya berjalan ya. Kita cek dulu. Kita cek dulu, takutnya defrostnya sudah selesai. Seperti ini kira-kira, kalau misalnya sudah cukup. Yeay! Seperti ini kita bisa matikan. Karena bisa menyebabkan defrost ini
daging ini kalau kelamaan mateng ya. Kita matikan. Ini tadi adalah untuk menghentikan sementara. Pause-pause ya, istilahnya pause dulu. Jadi kita buka atau bisa langsung dibuka. Pintunya dia akan otomatis berhenti. Cuman lebih amannya kita tekan ini dulu. Kalau misalnya menurut kita sekiranya cukup. Karena ini dagingnya sedikit ya. Lamanya timer ini tergantung banyaknya daging yang di dalamnya. Oke, itu aja tutorial atau cara mendefrost daging yang misalnya kita buru-buru mau kita masak. Oke, itu aja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat. Makasih. Thank you.